itu mah saya mah enggak punya kapabilitas itu. Kita serahkan semua ke nahkodanya yaitu STI, Sintayong, pelatih Sintayong yang memang pelatih yang benar-benar buat saya mereka sangat menerapkan disiplin yang sangat tinggi. Pelatih yang benar-benar etos kerjanya baik ya, tidak memilih-milih ya. Bahkan ada beberapa pemain yang saya dengar, ya, mohon maaf kalau saya salah, koreksi kalau saya salah. Beberapa pemain yang tidak nurut, beberapa pemain yang beberapa pemain yang tidak sesuai dengan visi misi dia, itu pasti akan coret dan di blacklist gitu. Dan ya tapi apapun itu, siapapun pilihan nanti yang akan dipanggil oleh pelatih STY, kita percayakan kepada beliau karena beliau adalah nakoda timnas, beliau yang menghandle yang akan memimpin perjalanan timnas untuk berlaga di kualifikasi round 3. Menjalankan ibadah umroh gimana? Apa? Mereka timnas menjalankan ibadah umroh di sela-sela pertandingan. Jadi udah dibahas tadi, belum dapat. Oke.